Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama Bang Pel, channelnya Peli Seluler ya. Oke, mana kabarnya? Baik ya, harus baik dong. Walaupun lagi musim sepi, harus tetap baik. Oke, video kali ini saya akan servis HP Bumi 12 kasus penggantian IC NMC ya. Penasaran gimana cara pekerjaannya? Simak video. Oke, sebelum kita ke video, kita sapa dulu gimana kabarnya. Baik, gimana dengan rezekinya? Lancar ya, sehat. Harus semangat ya untuk mencari cuannya demi keluarga, anak dan istri ya. Oke, untuk lanjutannya kita langsung saja ya videonya. Video bos mati total tapi masih detek USB USB port ya. Kita coba, kita colok, kelihatan di PC terdetek USB port ya. Terlanjut kita cek sekali lagi, kita tes hidupin, tidak ada nyawa hidupnya. Oke, Vivo Y12 ya, dengan keluhan mati total dikarenakan IC penyimpanannya atau IC MMC-nya rusak ya. Kita langsung buka saja ya. Kita beralih, ini MMC-nya ya. Oke, bisa ini saya sudah membuka kaleng dan saya akan membersihkan lem-lem hitamnya yang di pinggir dulu ya. Kita akan lanjut congkel. Oh ya, kebetulan ini IC MMC-nya Samsung, jadi kalau bisa nanti kita perbaiki, kita akan perbaiki ya menggunakan UV box dengan mengclean RPMB ya. Kita akan lanjut congkel dulu ya, bersihin lemnya. Untuk pembersihan lem kita harus menggunakan peeling ya, panas pun bebas, walaupun keras panas tidak apa-apa asal kita memakai peeling ya. Tidak perlu men-set-set panas angin itu ya. Di saya cuman memakai peeling aja. Oke, lem yang di samping sudah saya bersihin. Sekarang kita akan kasih plug sedikit, lalu kita akan congkel ya. Untuk mencokelnya agar kaki-kaki IC aman, bisa dilihat caranya dengan menonton video ini dan jangan di skip ya agar tidak gagal paham. Oke, kita lanjut congkel. Ini MMC sudah terangkat ya,
Bisa dilihat kaki-kaki aman ya. Ini lem memakai lem hitam ya, lem hitam yang super kuat ini. Untuk tip membersihkannya, kita harus membantu memakai blower ya. Untuk panas bebas, yang penting feeling ya. Oke, lanjut kita bersihin bekas soldernya, kaki-kakinya yang di tengah ya, dengan menaruh, dengan kasih peluk sedikit, lalu kita bersihin kaki-kakinya ya. Oke, untuk membersihin lem hitam ini kita harus memakai blower ya, memakai peeling aja. Itu proses pembersihannya bisa dilihat di video ya. Ini buat pemula, kalau yang master pasti paham lah.
Oke, lim sudah bersih. Kita akan lanjut beralih ke upi bok ya. Kita buka upi bok. Ke tahap membuka upi bok. Nah, di sini MMC masih kebaca. Ini MMC bawaannya, jadi saya tidak perlu ganti. Saya yang perlu diingat, kita harus backup PPU-nya dulu ya. Kita akan lanjut PPU pakai PPU backup-annya ya. Di sini saya metode pasang kosongan aja ya, tanpa perlu menggunakan file dump, tanpa perlu memakai Oke, kita tunggu proses PPU MMC-nya. Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita eres dan factory reset ya. Ini MMC sudah RPMB sudah saya clean ya. Kita akan lanjut factory reset dan eres ya. Kita akan set generic MTK, lanjut kita akan pasang kosongan saja ya. Lanjut factory reset. Oke, sudah selesai. Kita akan beralih ke pemasangan IC MMC ya. Oke, pemasangan IC MMC sudah selesai. Kita akan lanjut pasang mesinnya ke boxnya ya. Kita rakit HP-nya. Pasang HP-nya. Kita beralih ke program ulang ya untuk proses flashingnya. Oke, untuk firmware bisa di-download di deskripsi ya. Oke, lanjut kita buka unlock tool. Di sini saya memakai unlock tool, terserah mau pakai UPI Hospital bebas ya. Di sini karena saya mempunyai unlock tool, saya memakai unlock tool saja ya biar tidak ribet. Oke, proses saya percepat, video saya percepat. Ini langsung saya flash kosongan saja ya. Ini pemasangan IC MMC menggunakan metode pasang kosongan
Terus tanpa pel backup-annya untuk repair remainnya bisa memakai unlock tool, pakai hydratol, pakai Pandora juga bisa. Ya, terserah yang mana mau dipakai ya. Oke, proses flashnya sudah berjalan. Kita sambil menunggu, kita bisa merokok ngopi dulu ya. Oke, proses programnya sudah berjalan dan sudah selesai. Kita akan lanjut nyalain HP-nya. Ini HP sudah otomatis sudah nyala ya. Oke, sudah welcome. Kita cabut USB dulu ya. Kita lanjut next. Oke, ini dia ya, HP-nya sudah normal kembali ya. Oke, kita naik-naik aja lewati ya. HP sudah selamat ya, sudah memasuk menu ya. Oke, ini dia HP-nya ya, sudah normal kembali. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi besok. Semoga ada servisan yang masuk. Ya. Oke, sebelum kita menutup video, jangan lupa di subscribe. Subscribe yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.